Assalamualaikum teman-teman. Pada kesempatan kali ini kita akan mengupdate pembangunan Jakarta International Stadium. Memasuki tanggal 23 Juli ini, progres pembangunan Jakarta International Stadium masih terus berlanjut. Di antaranya, yang pertama, pembangunan tribun. Memasuki minggu ketiga bulan Juli ini, progres pembangunan tribun terlihat begitu jelas perubahannya, terutama pada pengerjaan tribun tier 1 dan 2. Terlihat sudah banyak pembesian pada blok miring dan sudah ada beberapa blok miring yang sudah dicor. Di mana nantinya blok miring ini akan menjadi dudukan untuk tribun precast. Selain itu, area block out semakin mengalami perubahan signifikan, mulai dari pembesian hingga pengecoran. Terlihat, tribun mulai jelas bentuknya dari tribun tier 1, tier 2, hingga tier 3. Untuk setiap tier, kemiringannya berbeda-beda. Ini semua agar penonton bisa maksimal pandangannya ke lapangan tanpa terhalangi oleh penonton lain ataupun pembatas tribun. Yang kedua, perakitan kerangka atap. Untuk saat ini, satu persatu hidrolik jack mulai dilepas dari posisinya. Hal itu diunggah dari akun Instagram Jisrup. Untuk kerangka atap saat ini masih mempersiapkan temporary support pada tier 3 dan sekarang sudah semakin banyak yang telah dirakit. Dan perakitan track beam masih terus dilakukan, yakni berupa penyambungan setiap bagian track beam. Track beam ini berfungsi sebagai rel untuk atap buka tutup. Yang ketiga, lapangan latih dan lapangan utama. Untuk lapangan latih masih terus dilakukan perawatan. Yang uniknya, pembasmian hama lapangan latih menggunakan burung kaki bayam. Dan kini lapangan latih semakin bagus dan nampak ciamik. Lapangan latih di sini menggunakan rumput hybrid, yakni perpaduan antara rumput alami dan sintetis. Untuk lapangan utama JIS, kini di area lapangan utama sudah semakin banyak tanah yang sudah berada di lapangan dan nantinya akan dilakukan perataan tanah sebelum langkah selanjutnya dilakukan. Untuk kondisi nursery, kini rumputnya semakin membaik dan sudah tumbuh merata. Kita doakan, semoga progres pembangunan Jakarta International Stadium ini berjalan dengan lancar dan sesuai harapan kita bersama. Dan tak lupa pula kita doakan para pekerja agar senantiasa diberi kesehatan, keselamatan, dan dilimpahkan rezekinya. Amin. Cukup sekian kali ini pembahasan kami. Jangan lupa like, subscribe, komen, serta share video kami. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.